Ada orang cari makan dengan fitnah. Ada orang cari rezeki dengan ngata-ngatain orang. Ada orang cari posisi dengan menghina orang lain. Ada orang cari nama dengan menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Ada juga orang yang mengincar sebuah kedudukan dengan cara memfitnah sana sini agar dinilai baik. Hentikan saudaraku, hentikan. Cara-cara demikian justru akan mengundang murka Allah terhadap dirimu dan terhadap keluargamu. Cara-cara demikian justru akan memperlebar jurang perpecahan di antara kita. Yang cara-cara seperti ini, tidak ada satupun manusia yang suka denganmu. Dan kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Tunggulah, pasti akan kembali kepada dirimu.